Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah kajian malam Kamis dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Galih Maulana bisa membersamai kembali bapak-bapak sekalian pemirsa semua dalam acara kita kajian malam Kamis. Acara ini hasil kerjasama dari Majelis Taklim Darul Ulum dan Rumah Fikih Indonesia. Baik bapak-bapak semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik terkait dengan sholat, yaitu kewajiban mengqada sholat dan teknisnya. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya dua narasumber yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Ustadz Ahmad Sarat LCMA. Yang kedua adalah Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Ya, dulu beliau di sini, sekarang beliau jadi di sana. Baik, mari sama-sama kita sapa saja langsung kedua narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Ustaz Ajib bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang dasar kewajiban mengqada sholat dan teknisnya bagaimana. Iya. Tapi sebelum itu seperti biasa saya ingin bertanya ke Ustaz Ahmad Sarwat. Sudahkah antum menulis sebuah buku tentang tema ini? Iya. Di buku sholat yang jilid 3 ini ada satu bab judulnya qada sholat. Kemudian di website rumahfikih.com juga ada buku PDF-nya, Bapak tinggal buka rumahfikih.com, nanti di dalamnya itu ada apa namanya tampilan buku ya, buku-buku yang bisa di download kayak gini nih Pak, nih ini Bapak bisa download, ada banyak buku-buku yang istilahnya kita buatkan untuk Bapak baca secara diri, dan salah satu di antaranya itu adalah tentang ini kodok, mengkodok sholat. Kodok sholat yang terlewat haruskah? Kodok sholat yang terlewat haruskah? Boleh di zoom? Ini ada. Dan insyaallah kita menjadikan ini sebagai buku wakaf, sebagai pegangan. Bapak bisa kebet di sini tuh, coba lihat, asik ya kan bisa dikebet tuh. Bisa dikebet tuh. Ini jadi udah buku beneran ya. Buku asli ya? Buku asli. Iya ya kan? Enggak juga, HP-nya yang penting HP gitu. Tapi HP yang jangan yang cuman bisa SMS sama ngomong doang, itu enggak bisa. Yang minimal yang Android lah, Android. Enggak harus yang mahal yang Note 9 enggak harus ya, pokoknya yang murah-murahan yang 2 jutaan juga bisa. Yang penting Android bisa download itu ya. Iya. Nah, itu gratis enggak usah bayar. Jadi kalau rada pelit gitu enggak mau beli yang ini ya udah yang gratisnya juga enggak apa-apa gitu. Iya. Enggak nyindir cuma nuduh. Ya, jadi seperti biasa Ustaz Ahmad Sarwat pasti sudah menulis ya. Pokoknya tema-tema fikih itu pasti Ustaz Sarwat sudah menulis ya buku tentang itu. Dan bisa di-download gratis di rumahfikih.com. Baik Ustadz, saya ingin bertanya kepada Antum terkait tema ini, kenapa kita harus mengkaji atau membahas tentang qada sholat ini? Kenapa Ustadz? Alasannya, iya. Sholat itu kan yang pertama kali ditanya, begitu kita menghadap Allah tuh ya, itu pertanyaannya banyak, tapi yang nomor satu itu masalah sholat. Jadi kalau ada sholat-sholat yang tidak dikerjakan, yang ditinggalkan, itu yang jadi masalah. Karena nanti hasil dari pertanyaan tentang sholat itu sangat menentukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi amal-amal kita itu semua itu akan dihisap dengan susah atau dengan mudah, itu tergantung nilai sholatnya. Khususnya sholat yang 5 waktu. Ya, sholat itu kan yang dasar. Nah kalau 5 waktunya saja enggak berjalan dengan baik, harusnya sehari 5 waktu,
tapi dikerjakannya cuma sewaktu-waktu. Nah, gitu ya. Sewaktu lagi mau menghadap mertua, rajin banget sholatnya. Sewaktu lagi dipanggil KPK, rajin banget gitu ya. Tapi kalau udah waktu-waktu tertentu gitu, lagi meeting, lagi macet, lagi walimahan, itu suka lewat, dan lewatnya itu lewat begitu aja, nggak pakai diganti dan sebagainya. Maka ini yang bikin boleh jadi nanti gitu kita masuk neraka tuh bukan karena salah milih presiden, bukan itu, bisa jadi ya, tapi karena nggak sholat gitu sebenarnya ya. Karena itu yang paling utama. Kalau salah milih presiden kan bisa jadi ya orang kagak tahu gitu ya, wajar-wajar aja. Tapi kalau nggak sholat itu nggak bisa bilang, ya kirain wajib gitu ya, kirain nggak wajib gitu. Nah itu kan benar-benar fatal itu. Maka kita belajar pada hari ini bicara tentang kewajiban untuk melakukan sholat yang sudah terlewat, itu saya kira sama pentingnya dengan belajar sholat itu sendiri. Itu yang realita itu sekarang kan ya, umat Islam itu memang seperti itu, Ustaz. Sholatnya bukan lima waktu. Iya. Kebanyakan, tapi sewaktu-waktu gitu. Iya, sewaktu ingat aja. Oke. Okay. Iya, taib. Jadi itulah ya, kenapa kita membahas qada sholat itu, untuk menambal, setidaknya itu menambal ya sholat-sholat yang sudah kita lewatkan seperti itu. Taib, Ustaz, kalau kita niat ya, kalau kita melafadzkan niat, biasanya kita sering mengucapkan usolli fardu duhri misalnya, usolli fardu arba rakaatin qadaan atau ada. Nah, ini sebenarnya pengertian qada atau ada itu apa nih, Ustaz? Mungkin Ustaz Haji bisa menjelaskan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab sholat itu nanti para ulama ahli fikih menyebutkan paling tidak ada tiga istilah ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan mengenai qada, kemudian yang kedua ada, satu lagi disebut dengan i'adah. Ya, tiga istilah ini harus kita kenal satu-satu, karena nanti masing-masing beda maknanya dan maksudnya. Yang pertama qada sholat ya, qadaan, itu maknanya adalah kita mengerjakan sholat tapi tidak tepat di waktunya. Maksudnya waktunya sudah habis gitu. Tadi kita sholat maghrib ya, waktu sholat maghrib itu kapan dimulai? Semenjak matahari terbenam kan, sampai nanti merahnya hilang. Ya kurang lebih jam 6 sampai jam 7 lah. Kalau kita mengerjakannya di waktunya, itu namanya adaan. Tapi kalau keluar dari waktunya, udah kebablasan umpama misalkan ya, kelupaan atau ketiduran, itu namanya qadaan. Makanya dalam niat itu biasanya disebutkan tadi, usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau qadaan. Berarti kalau ada yang bilang adaan, dia mengerjakan sholatnya itu di waktunya gitu. Okay. Tapi kalau selesai habis waktunya gitu, nah itu namanya qadaan. Jadi dua istilah ini harus dibedakan ya, mana qadaan, mana adaan. Walaupun nanti kalau pembahasan niat menyebutkan kalimat qadaan, adaan itu enggak wajib, Pak. Ini harus tahu nih, yang bermadzhab Syafi'i, kalau mau niat sholat itu minimal ada tiga yang harus terlintas dalam hati. Catat. Yang pertama menyebutkan pekerjaannya, usolli itu, saya sholat. Saya niat sholat. Iya. Yang kedua menyebutkan fardu atau sunnah. Yang ketiga menyebutkan nama sholatnya, maghrib atau subuh. Jadi usolli fardul maghribi itu sudah sah. Cukup seperti itu. Iya. Adapun penyebutan dua rakaat atau tiga rakaat, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, adaan, qadaan itu sunnah itu. Tidak wajib. Imaman makmuman. Iya, kalau makmuman nanti dalam berjamaah harus disebutkan. Kalau berjamaah. Iya, kalau berjamaah ya. Nah, berarti kita sudah bisa membedakan antara qada dan adaan ya. Bukan PMP adaan ya. Di Palembang itu ada PMP namanya PMP adaan. Nah, yang ketiga namanya i'adah, Ustaz kali. I'adah itu kita sebenarnya sudah melakukan sholat, tapi kita ulangi sholatnya, itu namanya i'adah. Umpama ada orang sholat maghrib tadi dia sendirian karena ketinggalan jamaah misalkan, tapi setelah dia menyelesaikan sholat maghrib sendirian, ada orang mau sholat, mengajak dia untuk sholat berjamaah gitu, dia boleh nggak sholat lagi itu? Sholat maghrib lagi boleh? Boleh. Nah itu statusnya yang dia ulang itu namanya i'adah. Jadi ada qada, ada adaan, ada juga i'adah. Ini dalam istilah fikih disebutkan seperti itu. Jadi kalau kita sholat berjamaah di masjid, terus kita pulang ya, jadi imam buat istri itu boleh seperti itu? Boleh, ya. Bagi yang punya istri. Emang punya? Oh iya.
Bagaimana? Pertanyaannya itu enggak mencerminkan. Bentar lagi, Ustaz. Bentar lagi. Bakal, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah, sebentar lagi. Amin. Amin. Baik, tadi antum sudah menyebutkan tentang qada, ada dan iadah ya. Yeah. Pengertiannya dan bagaimana teknisnya. Kemudian ini, Ustaz, dalilnya. Nah, kita kan biasanya sering nanya, dalilnya mana? Ya kan? Dalilnya mana, Pak? Kalau antum ngomong masalah ibadah itu dalilnya mana? Nah, kita akan tanya Ustaz Ahmad Sarwat nih. Dalilnya apa, Ustaz, nih, Ustaz? Dalil sholat qada ya. Wajibnya qada sholat atau bagaimana itu, Ustaz? Dalilnya jadi bagaimana, dalilnya sih enggak menyebut kata qada itu enggak. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu ya itulah qada. Ya, ada beberapa hadis. Yang pertama tentang Nabi kesiangan sholat subuh. Ya, bersama dengan satu pasukan rombongan gitu jalan di malam hari pulang dari perang Khaybar. Sebenarnya sih Nabi itu tidak setuju kalau mereka itu berhenti istirahat karena sudah sebentar lagi subuh, ya kan? Tapi para sahabat bersikeras, apalagi ada Bilal yang menjamin pokoknya kalau takut kesiangan tenang aja, saya gitu kata Bilal. Maka kata Nabi, ya sudah Bilal, ikla lanal layla, ya. Kamu ronda ya, jagain kita gitu. Enggak tidur berarti Bilal. Bilal enggak tidur, yang lain semua patir. Tapi ternyata Bilal kesiangan juga. Siangan juga. Jadi akhirnya semua tuh pada bangun sudah di bawah sudah matahari terbit. Nah, setelah itu kemudian ya Rasulullah mengajak para sahabat untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di bawah terik sinar matahari. Nah, itu adaan apa qadaan. Kenapa? Karena waktunya sudah lewat, sudah lewat sholat subuhnya itu. Itu kasus yang pertama, ketelatan sholat subuh. Itu kan terjadinya pada tahun ke-7 ya, itu perang Khaybar kan. Nah, pada tahun ke-5 itu terjadi perang Khandaq. Nah, ini Nabi malah enggak sholatnya lebih banyak, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan pada tengah malam itu, ya sudah lewat malam begitu, baru ada panggilan di Masjid Nabawi, Bilal azan. Subuh masih lama, isya sudah lewat. Lalu orang-orang pada datang ke masjid, ada apa gitu ya. Ya Nabi mengatakan, yang siang tadi belum pada zuhur, ayo sekarang kita sholat zuhur. Jam 12 malam lah gitu kira-kira, ya kan. Setelah selesai, Bilal komat lagi, lalu berjamaah juga bersama Nabi sholat asar 4 rakaat malam-malam. Setelah itu Bilal qomat lagi maghrib 3 rakaat lalu isya 4 rakaat. Nah, jadi ini sholat 4 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, itu dikerjakannya yang 3 itu enggak di waktunya masing-masing. Zuhur kan harusnya siang sampai apa asar gitu ya. Asar juga sebelum maghrib dan maghrib juga udah lewat. Nah, itu qadaan, bukan adaan. Jadi dalilnya sudah sangat lengkap dan itu hadisnya bukan hadis sembarangan, Pak, itu Bukhari Muslim semua. Jadi kalau dibilang tidak ada qada salat qada gitu ya, keliru karena menggunakan hadis yang memang secara teksnya itu mengatakan tidak ada qada, tapi ternyata maknanya bukan itu. Gara-garanya Aisyah radhiyallahu anha haid di bulan Ramadan, namanya juga orang haid kan enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Cuman gimana cara menggantinya? Nah, orang-orang bertanya kepada Aisyah, nih para wanita, Aisyah juga belum bisa jawab waktu itu, nanya kepada Nabi. Setelah Nabi kasih jawaban, Aisyah menyampaikan kembali kepada para wanita sahabiyah. Nah, bunyinya itu, kunna nu'maru biqada'is sawmi wala nu'maru biqada'is sholati. Kita ini perempuan yang haid di bulan Ramadan, kan enggak boleh puasa dan sholat ya. Nu'maru biqada'is shaumi, kita diperintah untuk mengqada' puasa. Nah, ini dia nih terusannya. Wala nu'maru biqada'is sholati, dan tidak diperintah untuk mengqada' sholat. Nah, pas bagian itu, Pak, dipotong. Gitu, dipotong, dijadikan dalil. Tuh kan, enggak ada qada' sholat itu. Padahal sebenarnya itu konteksnya perempuan yang haid di bulan Ramadan.
tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, ya, tapi harus diganti. Yang diganti itu puasanya apa sholatnya atau dua-duanya atau salah satunya. Nah di situ sebenarnya konteksnya Nabi mengatakan yang diganti itu puasanya, kalau sholatnya nggak usah diganti. Eh ternyata dalil itu dijadikan dalil umum, tidak ada kodok-kodokan. Ya emang kalau kodok-kodokan nggak ada, kodok beneran, iya, kodok beneran, ya. Nah, maka disitulah sebenarnya istidlalnya itu kadang-kadang suka dipelintir-pelintir. Padahal aslinya empat mazhab, ya, empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan bahwa sholat yang sudah terlewat walaupun sudah 20 tahun itu wajib untuk diqadha. Enggak usah jauh-jauh deh, Abdul Somad aja bilang begitu kok, gitu ya. Iya. Iya. Oke. Sudah Abdul Somad bilang qadha sholat. Iya. Oke. Soalnya dulu Ustaz Abdul Somad bilang, kalau antum enggak percaya ada qadha sholat, lihat tuh, tulis qadha sarwat. Tulis di Google qadha sarwat itu ada. Sekarang saya harus balas ya. Tapi Ustaz Ajib ya, tadi kan qadha sholat memang ada dalil ya. Nah ya, sekarang pertanyaannya, apa saja nih ibadah yang boleh diqadha ya, selain tentunya sholat? Mungkin Ustaz Ajib bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau kita tadi sudah bicara tentang qadha sholat itu hukumnya wajib, dan apa saja ini ibadah yang bisa diqadha ya. Tentu saja tadi salah satunya adalah sholat lima waktu. Dan kemudian nanti ada para ulama, sebagian dari ulama menyebutkan sholat sunnah juga ada yang dibolehkan untuk diqadha, seperti sholat qobliyah. Itu boleh diqadha? Boleh, bahkan dalam mazhab Syafi'i sangat dianjurkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi selain sholat lima waktu, kita boleh mengqadha sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian ada lagi selain sholat sunnah, ibadah yang lain ya, misalkan seperti ibadah kurban itu juga bisa. Misalkan kita mau kurban tidak bisa di hari apa namanya Idul Adha, di hari tasriknya juga tidak bisa, misalkan sudah kebablasan, sudah habis waktunya, itu ada sebagian ulama mengatakan boleh dia kurban setelah habis waktunya tapi niatnya adalah qadha'an. Nah itu diantara ibadah-ibadah yang dibolehkan oleh para ulama. Selebihnya itu tidak boleh. Ya. Puasa ya? Puasa, ya termasuk ibadah puasa juga boleh ya. Tentu saja tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Sarwat. Dan termasuk puasa sunnah juga mungkin ya? Puasa sunnah seperti apa itu? Ya puasa Senin, Kemis. Senin, Kemis. Atau puasa apa ya, pokoknya puasa sunnah. Senin, Kemis gak ada kodoknya ya. Kalau lewat Senin ya. Ya sudah. Ya enggak, kalau mau puasa Selasa bisa, tapi itu bukan puasa Senin namanya. Puasa Selasa kan. Puasa Selasa, ya. Baik, itu tadi ibadah-ibadah yang bisa dikodok ya. Sholat Jumat nggak bisa. Sholat Jumat ya. Sholat Jumat. Nah sekarang saya mau tanya saat ibadah apa aja yang nggak bisa diqadha? Oh gitu. Balikannya. Karena nah, silakan saat. Ya sholat Jumat tuh nggak boleh diqadha. Misalnya kita datang ke masjid udah telat, pas nyampe orang udah bubar. Nah itu kita nggak bisa mengqadha sholat Jumat kita itu nggak bisa. Yang ada ya kita sholat zuhur balik lagi. Kecuali kalau yang pinter ya, minggu lalu kan kita ngomongin di sini tuh. Betul. Ada masjid yang bikin Jumatannya jam 1 siang. Nah, tapi itu bukan qadha namanya. Ya sholat Jumatnya emang rada mundur gitu aja. Tapi kalau qadha itu kan maksudnya apa? Dia belum melakukannya dan sudah lewat waktunya. Nah sebenarnya sholat Jumatnya sih kalau waktunya masih ada. Karena sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur, waktunya sampai asar. Cuman kebanyakan orang melaksanakannya kan harus berjamaah. Nah kalau udah jam 1, udah gak ada lagi masjid yang masih menyelenggarakan ya. Nah kalau udah begitu kan berarti kita gak dapat kesempatan untuk melakukan sholat Jumat itu. Berarti sholat Jumat itu tidak bisa di diqadha gitu ya. Beberapa sholat tadi disebutkan gak bisa diqadha. Misalnya nih, kita sholat tahiyatul masjid gitu. Itu bisa diqadha gak? Tadi lupa belum tahiyatul masjid, ini udah mau pulang. Tahiyatul masjid, ah ya ngapain udah lewat gitu loh. Eventnya udah bukan itu lagi gitu ya. Tapi kalau kayak misalnya tadi disebutkan sholat sunnah fajar, yang orang banyak bingung tuh ya, sholat sunnah fajar sama qobliyah subuh bedanya apa? Yang gak ada bedanya, fajar sama subuh kan itu-itu juga. Qobliyah fajar, qobliyah subuh dengan sunnah fajar ya itu-itu juga gitu. Nah itu pernah Rasulullah menggantinya sesudah itu setelah sholat subuh gitu ya.
Walaupun sebenarnya waktu subuh itu kalau udah selesai sholat subuh kan terlarang, tapi tidak mengapa. Jadi ada beberapa jenis sholat ya yang tidak bisa diqadha, dalam arti karena momennya sudah lewat. Misalnya ada juga yang menyebutkan begini, kan lebaran tuh suka agak beda-beda ya, ada yang lebarannya Selasa, ada yang lebarannya Rabu gitu. Nah, orang yang lebarannya Selasa, maksudnya dia mengakui bahwa Selasa itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Tapi enggak ada orang sholat pada tanggal Selasa itu, dia enggak menemukan lah di daerahnya ada orang sholat id. Karena rata-rata orang mengakui sholat id itu baru besok gitu. Nah itu ketika dia ikut sholat besoknya, itu bukan qadha sebenarnya. Bukan qadha, kenapa? Karena yang namanya sholat idul fitri dan idul adha itu adanya ya pada hari haknya itu. Kalau hari haknya sudah lewat ya gak ada. Ada yang menyebutkan katanya ada hadis bahwa Nabi pernah melakukannya, tetapi sebenarnya hadisnya itu bermasalah gitu, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa beliau pernah melakukan seperti itu. Ya Ustaz, terus yang mengqadha sholat ini siapa Ustaz? Yang bisa mengqadha sholat ini apakah ada ketentuannya Ustaz? Maksudnya yang orang-orang bisa itu gimana? Orang-orang yang mengqadha sholat ini, maksudnya apakah ada semua orang itu bisa mengqadha atau ada kriteria tertentu Ustaz? Ya, yang mengqadha itu jadi begini, kalau dia masih punya istilahnya kewajiban untuk melakukan sholat itu, maka dia masih apa di atas pundaknya itu masih ada himmah. Iya, masih ada tanggungan, dia harus mengerjakannya, mengqadha itu ya. Jadi qadha itu ada yang hukumnya wajib nanti ya, ada juga yang hukumnya sunnah. Tadi dikatakan kita udah sholat jamaah, tapi kok ada orang yang datang belakangan dan mau sholat sendirian, lalu Nabi bilang bersedekah saja sama dia. Nah kan kita sholat lagi itu. Nah itu kalau kita sholat lagi, jatuhnya kan nggak wajib, ya, jatuhnya itu sunnah gitu. Nah itu kita melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak wajib. Dasarnya memang sudah gugur kewajibannya gitu. Baik Ustaz, Ustaz Ajib nih, saya ingin bertanya sama Ustaz Ajib, apakah mengqadha sholat itu hanya untuk orang yang udzur saja atau bagaimana? Iya, ini menarik sekali ya mengenai pembahasan qadha sholat, karena ada sebagian golongan yang menganggap qadha sholat itu tidak ada, itu ada, dengan alasan yang diqadha itu sebenarnya yang ada udzur saja. Karena dalam hadis kan disebutkan man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa, atau dalam hadis lain man nama an sholatin, siapa yang ketiduran itu, maka fal yusholliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika dia ingat. Nah gara-gara hadis ini jamaah sekalian, ada sebagian golongan yang mengatakan qadha sholat itu kalau ada udzur saja, karena ketiduran sama lupa saja. Tapi kalau sengaja meninggalkan sholat, nah, siapa di sini yang sering sengaja enggak sholat ini? Banyak ya, yang enggak di sini lah, di luar sana. Itu kata mereka tidak perlu qadha. Karena hadisnya tidak menyebutkan siapa yang sengaja meninggalkan sholat. Nah, dan na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Padahal ini ya, tolong dicatat di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Mumpung saya ingat ya, jilid 3 halaman 71. Ya. Pojok kanan bawah. Pojok wah, pojoknya nggak tahu. Karena saya pakai Maktabah Syamilah, nggak ada pojok-pojokan ya, nggak ada lembaran kanan begini. Kata Imam Nawawi begini ya, Ustaz Galim. Ajma'a al-ulama alladzina yu'taddu bihim ala anna man taraka salatan amdan lazimahu qada'uha. Kata Imam Nawawi, ajma'a, telah sepakat atau setelah terjadi ijma' para ulama ya. Apa? Ala anna man taraka salatan amdan, barang siapa yang meninggalkan salat amdan karena sengaja, fa'alaihi al-qadha atau lazimahu qada'uha, wajib mengqadanya. Nah, beliau mengatakan amdan di sini, dan itu sudah terjadi ijma'. Betul tadi yang dikatakan Ustaz Sarwat, memang sudah sepakat itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu. Jadi mau dia ketinggalan karena udzur, meninggalkan sholat karena udzur, atau tidak karena udzur, tetap wajib mengqadha sholat, harus itu. Itu. Jadi intinya mau udzur kayak mau sengaja kayak ya, tetap wajib qadha. Tapi ada satu ulama yang mengatakan kalau tanpa udzur itu tidak usah qadha.
Kata Imam Nawawi, wa khalafahum Abu Muhammad Ali ibnu Hazm. Ibnu Hazm. Ya. Ibnu Hazm itu adalah salah satu ulama dari kalangan Madzhab Zuhairi yang punya kitab Al Muhalla bil Athar. Beliau mengatakan kalau ada orang nih Pak, dia enggak sholat, sengaja ninggalin sholat ya. Dulu waktu SMP, waktu SMA memang sengaja enggak sholat gitu ya. Itu kalau dia taubat, itu enggak usah dikodok, kata Imam Ibnu Hazm. Tapi kata Imam Nawawi, Ibnu Hazm ini la yu'taddu indana. Pendapatnya enggak kita anggap. Biarinlah dia, biarinlah istilahnya gitu. Ya, karena ini empat madhab sepakat, sudah sepakat ya. Padahal Ibnu Hazm kan ulama. Ulama, tapi pendapatnya itu syad istilahnya, tidak dianggap. Bahkan nanti ada yang mengatakan katanya Ibnu Taimiyah itu tidak usah qada. Tapi ternyata kalau kita cek Pak, di dalam kitab Syarah Al-Umdah, Imam Ibnu Taimiyah juga ternyata seperti empat madhab, harus wajib qada. Mau dia uzur atau tidak uzur, harus diqada. Itu ada di dalam kitab Syarah Al-Umdah. Oke, jadi intinya harus qada ya, mau pun uzur ataupun sengaja itu harus qada sholat. Baik, Ustaz, sebenarnya sih apa urgensinya kita mengqada sholat ya Ustaz? Kan itu sudah terlewat, ya kan? Nah jadi sebenarnya kenapa kita harus mengqada sholat Ustaz? Mungkin Anda bisa menjelaskan Ustaz. Ya sebenarnya sederhananya begini. Begitu kita masuk usia baligh, kalau yang laki-laki itu keluar mani, kalau yang perempuan itu haid, maka day by day, hari per hari kita itu akan di screening, akan dihisab. Ya, sehari lima waktunya itu absensinya itu banyak bolosnya apa enggak gitu ya. Nah, itu nanti yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka itu di situ pertama. Ya kalau misalnya banyak bolongnya, nah sementara waktunya udah lewat gitu kan, berarti udah pasti masuk neraka dong. Padahal kan kita masih hidup di dunia. Ya kan? Bagaimana dengan nasib kita ke depan? Nah kalau pakai pendapat yang tadi itu, yang Ibnu Hazm, ya tobat aja. Asalkan udah tobat berarti udah gak perlu bayar lagi. Tapi kalau menurut seluruh ulama gitu ya, tobat iya, tapi utang tetap bayar. Kenapa? Ya ibaratnya saya punya utang sama antum nih, duit 10 juta gitu ya. Nah, walaupun misalnya saya lebaran itu datang minta maaf, saya gak bisa bilang maaf lahir batin ya, kalau bisa utang lunas gitu. Nah, antum akan jawab sama-sama juga mohon maaf lahir batin tapi utang tetap gitu. Kenapa? Ya masalahnya salah dan sebagainya itu satu hal, tapi hutang itu hal yang lain. Nah, kita ini sudah janji sama Allah. Ketika kita menjadi muslim, kita akan melaksanakan sholat lima waktu. Itu udah janji kita, ya kan? Nah, oleh karena itu janji kita itu enggak boleh kita ingkari, enggak boleh kita pungkiri, apalagi kita kita tinggalkan. Maka itu menjadi catatan, noktah merah dalam kehidupan kita. Nah, tapi kan udah lewat waktunya. Gimana dong? Apakah cukup dengan taubat saja? Jawabannya enggak. Istighfar saja? Jawabannya enggak. Ya bayarlah. Nah dari mana petunjuk ini kita ketemukan dari ya cara Rasulullah SAW. Kan beliau yang menyebutkan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya ketika Nabi kelewat enggak sholat, apa yang beliau lakukan? Beliau menggantinya. Ya kan? Nah oleh karena itu kalau ada orang enggak sholat kemudian dia enggak menggantinya, ini sama aja dia tarkus sholat, meninggalkan kewajiban yang paling dasar. Nah di akhirat nanti hisabnya udah ketahuan, dia meninggalkan sholat. Padahal sholat lima waktu itu nilainya tinggi banget, ibaratnya kurs itu dolar Pak gitu, ya tinggi banget gitu. Nah sehingga kalau sampai ada satu saja sholat yang enggak kita kerjakan sampai kita bawa mati dosanya itu, wah itu perkaranya jadi panjang di akhirat. Mungkin kita pikir ah biasa-biasa aja, udah perbanyak aja zikir, banyakin bagi anak yatim dan sebagainya. Enggak. Ya zikir berpahala, bagi anak yatim juga berpahala. Ya istighfar-istighfar itu berpahala, tapi levelnya enggak sama. Bobotnya dengan sholat lima waktu tuh jauh berbeda. Jauh berbeda. Bobot sholat lima waktu itu dia adalah rukun Islam. Rukun Islam yang sesudah syahadat langsung sholat gitu ya.
dan itu yang akan dihisap pertama kali. Jadi kita gak bisa bilang di akhirat nanti sama malaikat, ya emang sih saya waktu itu mohon maaf nih malaikat hilaf gitu ya, tapi udah saya ganti sih, kan saya sering tasbih gitu, subhanallah, 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 itu gak matching, gak nendang gitu, gak ngefek gitu sebenarnya. Jadi intinya ya, sholat itu tadi bobotnya sangat tinggi ya, merupakan rukun dalam agama Islam ya, dan yang namanya hutang itu tetap hutang, tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan lain ya, yang itu lebih levelnya itu di bawah sholat seperti itu. Jadi Ustaz Ajib, saya ingin bertanya, yang menyebabkan atau yang mengharuskan atau yang menyebabkan orang-orang itu mengqada sholat itu apa saja Ustaz Ajib? Yang harus dilakukan gitu. Nah, betul. Penyebabnya ya. Iya, penyebab seorang itu kok bisa terlewat sholat sehingga ya, harus mengqada itu apa saja? Iya. Iya, di antaranya kalau yang disebutkan di dalam sebuah hadis tadi, karena pertama ketiduran ya. Orang yang ketiduran itu kan enggak tahu waktu sholat, tiba-tiba bangun waktu sholat sudah habis. Nah, orang yang seperti ini karena dia ketiduran, maka dia wajib mengqada sholatnya. Makanya dalam hadisnya kan disebutkan manama an salatin fa fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran, enggak salat ketiduran, kemudian dia salatnya itu ketika bangun dari tidurnya, ketika ingat gitu. Ini salah satu penyebabnya karena ketiduran. Yang kedua ada juga karena lupa misalkan. Lupa emang. Man nasiya salatan fal yusalliha idza dzakaraha. Ini lupa ini seperti apa lupanya? Lupa salat. Mungkin kejadian juga ya di antara kita ya. Mungkin saking sibuknya kerja, biasanya sholat jamaah terus di masjid biasanya. Tiba-tiba suatu hari mungkin dia ikut rapat lah atau ya sibuk rapat, sibuk kerja sampai dia nanti aja lah sholatnya. Nah dia menganggap setelah nanti-nanti itu menganggap sholatnya itu udah dia kerjakan padahal belum. Berarti kan dia lupa nih sampai habis waktunya baru ingat. Ya Allah saya tadi belum sholat. Nah, ini karena lupa biasanya. Karena lupa maka dia wajib mengqada sholatnya juga. Ada juga nanti selain karena ketiduran dan lupa, oh ya tadi disebutkan dalam hadis Nabi tidak sholat itu karena dalam peperangan ya, perang Khandaq. Sampai 4 sholat itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sampai Nabi melaknat syagulatna al-yahud, orang-orang kafir itu telah menyibukkan kita dengan peperangan istilahnya. Yaitu Nabi sampai tidak sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, 4 sholat ditinggalkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Tapi kata Imam Nawawi itu hadisnya mungkoti, hadisnya itu do'if. Tapi kata Syekh Albani itu hadisnya sahih. Tidak masalah lah tentang status hadis. Yang jelas tadi Nabi meninggalkan sholat itu karena peperangan. Ya, uzur karena peperangan. Saya kira itu. Paling tidak itu, karena dia lupa, kemudian ketiduran, dan karena peperangan. Oke, itu mungkin penyebab seorang itu melewatkan sholatnya dan mengqadanya. Iya, tentu saja nanti tambah satu lagi ya, karena sengaja juga harus qada ya. Ini ya. Uzur saja disuruh qada, apalagi sengaja. Oke. Ya, itu harus lebih diqada istilahnya. Baik, begini Ustaz, kan banyak di antara kita umat Indonesia itu, seperti Ustaz Tandu bilang di awal itu, banyak yang sholatnya itu apa Ustaz? Sewaktu-waktu. Banyak yang terlewatkan dalam hidup kita itu kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dan sudah menumpuk Ustaz. Nah ini bagaimana saat mengqada sholat-sholat kita yang banyak itu yang sudah terlewat nih Ustaz? Mungkin antum punya nasihat buat kita dan bagaimana teknisnya Ustaz? Yang namanya qada itu kan mengganti yang sekiranya belum dilakukan. Nah dalam hal ini memang ada dua nih ekstrim. Ekstrim pertama, ya dia nggak merasa terlalu banyak yang dia tinggalkan, jadi dia ganti sekenanya aja. Tapi ada juga ekstrim yang di sebelah sononya, dia was-was terus, sebenarnya dia udah sholat, tapi dia takut sholatnya nggak diterima, maka dia kodok terus setiap hari gitu. Nah ini dua-duanya kurang tepat gitu. Yang tepat itu adalah mengganti sesuai dengan yang dia yakin dia enggak kerjakan. Nah tapi memang masalahnya kan begini, tadi kan udah lama ya, sekarang usia udah menjelang 50 tahun, ada yang udah 60 tahun, padahal enggak sholatnya dulu waktu masih
remaja, masih muda. SMP, masih SMA. Tahu udah tuh berapa jumlahnya gitu ya. Nah, ini kan yang rada ribet. Sebenarnya sih kalau catatannya ada, cuma sama malaikat. Iya kan, kita enggak bisa nanya malaikat kasih bocoran kayak gimana gitu kan enggak ada. Makanya disitulah fungsinya ketika asar dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah apa itu ya dosa dan pahala kita sebelum nanti kita dihisab. Jadi ada istilah ngetren sekarang itu namanya muhasabah, ya kan? Muhasabah. Muhasabah itu artinya apa? Ya kita menghitung-hitung, evaluasi. Gitu, evaluasi. Cuman masalahnya begini, karena enggak belajar fikih secara benar, yang dihitung tuh yang enggak penting, ya kan? Waduh, saya, ya maksudnya yang enggak penting tuh, waduh, saya kurang sopan gitu. Waduh, saya kurang khusyuk gitu. Yang dia muhasabah itu tidak khusyuknya sholat. Ya sholat sih memang harus khusyuk, tapi itu enggak merusak, enggak membuat sholatnya jadi batal gitu loh. Tapi dia nangis-nangis, kenapa Pak nangis-nangis? Saya tuh kalau sholat sering kali tidak khusyuk, katanya gitu. Ye, cuman gak khusyuk aja pakai nangis-nangis segala. Yang ditangisin tuh, no, berapa kali kagak sholat gitu. Ah, kalau itu bukannya zikir aja bisa, nah itu dia masalahnya. Ya, dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir. Padahal itu yang harusnya dimuhasabahi, berapa jumlah sholat yang Anda terlewat. Makanya kalau udah yang namanya ngitung-ngitung diri, Pak, itu enggak usah rame-rame di masjid gitu. Yuk kita rame-rame menghitung-hitung orang dia sendiri, ya kan? Mendingan dia hitung-hitung aja sendiri di rumah. Jadi gini, itu kira-kira waktu dulu kagak sholat itu ya, itu selama berapa tahun gitu kira-kira enggak sholatnya. Ya enggak sampai setahun sih, karena dalam perjalanan itu ada sholat yang bolong satu, bolong dua, bolong tiga gitu kan. Nah itu Pak, namanya juga muhasabah, dikira-kira kalau orang bank itu appraisal, nah gitu, di appraisal, ditaksir. Jadi antum mau apa namanya, mau pinjam duit ke bank, kan harus ada agunan tuh, misalnya rumah gitu kan, nah, jaminan. Nah nanti pihak bank akan datang untuk melakukan apa? Penaksiran, ini kira-kira harga rumah antum nih kira-kira di pasaran berapa nih? Dia periksa lokasinya, NJOP-nya, apa segala macam, ditaksir, oh segini. Walaupun harga rumah itu tidak, belum tentu segitu banget gitu ya, tapi kira-kira yang mendekati lah begitu kan. Nah kita tuh muhasabah, artinya kita melakukan penaksiran. Ini kira-kira dengan kondisi zaman muda saya begini nih, ini jatuh-jatuhnya kira-kira berapa banyak nih utang kita gitu ya kan. Nah dari situ Pak, kita kunci angkanya ya. Misalnya anggaplah total nih kagak sholatnya, kalau kita kumpulin semua kira-kira setahun lah kagak sholat misalnya gitu ya. Badung banget emang setahun kagak sholat gitu ya. Kalau di zaman Nabi gak ada orang kayak gitu, boro-boro dia setahun kagak sholat, orang dia gak ke masjid aja mau dibakar ya kan rumahnya gitu. Nah di zaman sahabat, tabi'in dan sebagainya gak ada, ya orang kita-kita aja nih sekarang ngakunya Islam tapi jarang-jarang sholat, itu kalau dipadetin dalam seumur hidup kira-kira ada setahun kali itu begitu. Nah kalau udah ketemu angkanya, setahun itu kan berapa hari? 365 hari, kali 5 waktu. Nah mulai lakukan apa namanya, pembayaran secara dicicil. Kredit. Pelunasan kreditnya itu dicicil gitu Pak. Nyicilnya itu macam-macam caranya. Kalau yang biasa nih orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita bilang, pokoknya tiap habis sholat 5 waktu kerjain lagi 1 kali. Habis zuhur, sholat zuhur. Habis asar, sholat asar. Habis maghrib, sholat maghrib gitu. Setahun itu kebayar deh tuh. Setahun juga berarti kan. Nah cuman masalahnya begini, waktu Rasulullah itu mengganti sholat beliau, zuhur, asar, maghrib, isya itu ternyata menggantinya bukan besok pada waktu zuhur, bukan besok waktu asar, maghrib, atau isya. Juga waktu ketinggalan sholat subuh itu gantinya bukan nunggu besok pas waktu sholat subuh, enggak. Sesegera mungkin, karena bunyi hadisnya kan, fal yusalliha. Fal yusalliha itu maksudnya ya segera,
segera dikerjakan, karena kan kita juga nggak tahu ya umur kita itu mau sampai kapan gitu. Jadi kalau bayar buat setahun, dibayarnya setahun juga, itu kelamaan gitu, karena masih ada beban. Jadi kalau bisa sih dipercepat aja. Toh kita waktu bayar tuh Pak, ya bacaannya juga nggak harus yang baca Yasin gitu, baca Al-Baqarah, nggak usah. Ya ayat-ayat gacoan aja lah, kulhu gitu kan. Sehingga dalam sehari mungkin kita bisa ngebayar tuh bukan cuma 5 waktu. Ya bisa 10, bisa 15, bisa 20 dan sebagainya. Semampu yang bisa kita kerjakan di hari itu kita hajar gitu. Ya nanti mungkin kalau besok, waduh gak sempet nih kodok, udah. Nah makanya yang penting juga itu Pak punya catatan, daftar absen, list gitu ya. Begitu udah kita bayar, contreng gitu Pak. Ya istilahnya kita paraf lah, itu nanti ini buat bukti nih bahwa saya udah bayar sekian. Jangan sampai udah kita banyak bayar, udah sampai berapa ya? Nah itu kan ngulang lagi dari awal, ya kan? Maka ini teknis aja sih, biar waktu kita membayar itu kita juga punya catatan sudah sampai mana. Nah kalau emang rajin Pak, daripada nih misalnya kita lagi oh gitu ya, daripada di masjid kita cuma ngobrol, selfie gitu kan, kita sholat aja gitu, yang banyak sesuai dengan jumlah itu. Dan gak harus di Masjidil Haram juga sih, di rumah juga. Daripada hari Sabtu Minggu bengong gak kagak ngapain gitu kan, ya udah sholat aja yang banyak. Sholat sepanjang hari. Iya artinya dibanyakin sholat. Paling bini kita yang bingung, ya udah mau mati kali ya, udah banyak sholat mulu. Mau mati apa ya? Mulu gitu istilahnya gitu. Ya gak apa-apa, emang kita takut mati kan masalahnya gitu. Nah bisa jadi yang harusnya gak sholat setahun itu, ternyata dalam waktu sebulan pun bisa lunas itu, ya kan? Nah usahakan dalam waktu sebulan itu kalau bisa jangan mati dulu gitu loh, usahakan. Nah kan belum lunas gitu kan? Sama. Lah iya. Nanti kalau misalnya udah selesai ini udah dibayar semua, ya mau mati dah gitu ya. Tapi itu sebelum lunas tuh jangan mati dulu kalau bisa gitu. Nah itu kan makanya kata Israel, cepetan gung loh. Ya makanya dibayar secepatnya begitu, dan tidak harus sesuai dengan waktunya. Misalnya gini Pak, ini kita habis subuh lah ya, udah matahari terbit, kan udah boleh tuh sholat duha gitu ya. Nah boleh juga kita sholat zuhur 4 rakaat gitu kan, boleh juga sholat maghrib 3 rakaat. Maghrib di waktu duha, ya kan kodok, ya kan? Kan kodo, ya kodo bisa aja, bisa diatur begitu. Paling orang cuman ngelihat luar biasa, gara-gara pengajian malam Kamis jadi rajin sholatnya gitu. Iya kan, orang kan husnuzon ngelihat kita, sholat melulu gitu ya. Apa udah mau ngabisin apa gimana? Padahal kodo gitu. Tapi hati-hati juga dengan catatan itu juga naroknya gak boleh celek-tekan Pak. Ntar dilihat sama anak kita, banyak banget dosanya. Itu simpan juga di laci kayak di mana biar jangan sembarangan itu. Ntar anak yang niru, Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, pertanyaan berikutnya itu, boleh gak kalau sholat berdoa itu berjamaah? Nah, saya Pak Ustaz Ajib. Antum dulu Ustaz. Ya kalau di kasusnya Nabi itu, karena istilahnya kelewatannya itu pas lagi rame-rame, ya menggantinya berjamaah. Kan Bilal disuruh azan dulu. Itu Bilal tuh kan serba susah itu. Orang matahari udah tinggi, disuruh azan gitu kan. Kagak enak suaranya. Ya kan apalagi pas bagian as-salatu khairum minan naum, itu gak enak banget, pales suaranya. Ya kan istilah kata kalau matahari bisa ngomong, apaan lu naum-naum kesiangan juga lu. Iya kan. Enggak enak banget, tapi ya karena Nabi suruh, ya udah. Azan paling palesnya Bilal kapan? Ya itu pada saat itu. Soalnya kan dia yang bilang, serahin saya. Begitu dia ngomong, ternyata dia ketiduran juga. Nah, tapi kemudian Rasulullah mengimami berjamaah. Jadi kalau emang istilahnya enggak sholatnya itu gara-garanya waktu itu lagi rame-rame, ya gantinya boleh rame-rame. Begitu juga yang mengganti sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu ya, kan itu di Masjid Nabawi itu bersama Rasulullah, berjamaah, boleh gitu. Tapi jangan pamer, lu utang berapa? Gua setahun, gua doang 2 tahun, ya jangan bangga begitu. Jangan bangga,
boleh berjamaah, tapi jangan buat ajang pamer gitu ya istilahnya. Pamer dosa. Baik, Ustaz. Sekarang saya mau pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum saya ke jamaah. Ustaz Ajib nih. Boleh tidak mengqada sholat bagi orang sudah meninggal? Nah, biasanya kan di kita itu ada istilahnya tuh apa ya, bayar fidyah. Biar fidyah ya. Diketahui juga Ustaz. Ada ya. Biar fidyah itu bagaimana Ustaz Ajib? Mungkin antum bisa menjelaskan. Ya, kalau tadi kan kita bicara qada sholat bagi yang orang masih hidup ya, kita mengqada diri sendiri gitu. Kalau ini bagaimana kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, entah orang tua, bapak atau ibu atau siapalah ya, itu mereka pernah meninggalkan sholat dan belum sempat terbayarkan, istilahnya, belum diqada. Nah, sebagai anak atau keluarganya, apakah dia boleh mengqadakan sholatnya orang tuanya itu? Kalau mengikuti pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, empat madhab mengatakan itu tidak boleh mengqada sholat untuk mayit atau jenazah itu tidak boleh. Ya, catat, tidak boleh. Tapi nanti ada sebagian ulama yang menggantinya dengan cara membayar fidyah. Makanya Imam Nawawi itu di dalam Al-Majmu'nya menyebutkan lau mata an sholatin, ya, lau mata an sholatin lam yakti waliyuha. Kalau ada orang yang mati meninggalkan sholat, itu walinya tidak boleh mengqadakannya. Wayu ta'imu ala qaulin, boleh memberi fidyah, membayarkan fidyah untuk sholatnya orang yang meninggal dunia tadi, tapi itu pendapat sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Misalkan Imam Al-Baghawi, kemudian Imam As-Subki, itu termasuk ulama Syafi'i yang mempraktekannya. Bahkan ada keluarganya meninggal, Imam As-Subki itu membayar fidyah, satu mud itu membayar fidyah untuk satu sholat yang ditinggalkan oleh keluarganya. Satu ada mud untuk satu sholat, satu yang, sholat yang ditinggalkan, satu mud. Dan itu pendapat minoritas. Kebanyakan para ulama malah menganjurkan tidak usah, tidak usah diqada dan tidak usah juga bayar fidyah. Tapi kalau ada seandainya di masyarakat yang bayar fidyah itu, ya itu bisa dibenarkan berdasarkan praktek dari Imam As-Subki dan Imam Al-Baghawi. Wallahu a'lam. Jadi intinya sebagian jumhur ulama mengatakan tidak boleh qada, tetapi ada sebagian kecil ulama mengatakan boleh, tidak mengqada tapi boleh dengan memberikan fidyah, yaitu satu mud beras, ya, satu mud beras untuk satu kali sholat, seperti itu. Kan biasanya tuh orang kalau meninggal tuh ya sakit dulu ya. Nah, selama sakit tuh kan bisa jadi dia nggak sholat, ya kan? Itu sama keluarganya dihitung tuh dari sejak dia sakit kagak sholat sampai akhirnya meninggal tuh berapa hari. Taruh dah misalnya seminggu gitu kan. Nah, seminggu itu kan berarti 5 × 7, berarti 35 gitu ya. Mungkin juga sakitnya di bulan Ramadan yang juga dia enggak puasa dan belum sempat ganti. Nah, itu disamakan satu kali sholat yang dia tinggalkan setara dengan satu hari puasa yang dia tinggalkan. Itu kias, ya, mengkias antara sholat dengan puasa. Kalau puasa itu dalil untuk bayar fidyahnya kan memang disebutkan eksplisit di Quran. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Nah, kalau sholat mata an sholatin gitu ya, itu enggak ada ayat Quran yang menyebutkan begitu, enggak ada hadis yang menyebutkan begitu, padahal orang itu wajib sholat apapun kejadiannya. Orang yang gugur kewajiban sholatnya cuma 4, belum baligh ya, atau dia orang kafir, atau dia orang gila, atau dia perempuan yang lagi haid atau nifas. Di luar itu semua sholat itu wajib. Bahkan orang yang lagi tidur juga wajib mengerjakan sholat. Orang lagi sakit wajib juga kan. Jadi orang yang dalam kondisi di luar dari 4 itu kan wajib. Nah, ketika dia sakit kok enggak sholat, harusnya dia ganti, tapi dia bukannya ganti malah mati gitu. Nah, ketika dia mati kan kewajiban sholatnya masih belum terbayarkan, cuman bagaimana cara bayarnya, apakah keluarganya mensolatkan? Nah, itu enggak ada ayat atau hadisnya. Adanya puasa ya. Kalau ada orang
punya kewajiban puasa di Ramadan tapi dia sakit dan sebagainya dan tidak bisa membayarkannya sampai akhirnya dia malah meninggal, itu ada hadis Sahih Bukhari ya, soma anhu waliyuhu, keluarganya berpuasa untuk dia gitu. Itu hadisnya Sahih Bukhari. Maka nanti sebagian ulama ada yang keluarganya yang pada puasa buat puasain bapaknya. Cuman kata Imam Nawawi tadi, hadis sahih itu sudah mansukh dengan adanya turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Jadi keluarganya puasa memuasain buat orang tuanya gitu ya. Walaupun hadisnya sahih ya, tapi sudah dinasakh dengan turunnya Quran yang isinya enggak usah puasa tapi fidyah aja. Nah, itu berdua ya, itu dikias dengan sholat gitu. Tadinya sholat saja untuk orang tuanya, dalilnya dari kias sholat, tapi gara-gara sholatnya saja sudah dinasakh, akhirnya ya bayar fidyah lah gitu. Nyambung nggak tuh kira-kira urutannya? Nyambung. Kayaknya puyeng juga tuh dengerinnya. Ya jadi intinya kenapa ada sebagian orang mengatakan fidyah untuk sholat, untuk sholat yang ditinggalkan oleh mayit kias kepada puasa. Kias kepada puasa. Itu intinya saja. Nah. Itu tadi apa namanya ulama Al-Baghawi ya, sama Subki, Subki ya, gitu ya. Dalam dipraktekkan sama keluarganya. Ya di dalam madzhab Syafi'i. Baik. Ya, kita rasa sudah paham semua nih Ustaz. Ilmunya sudah tertransfer semua dengan baik. Masyaallah. Alhamdulillah. Oke, itu tadi para jamaah kajian kita tentang mengqada salat dan teknisnya seperti itu ya. Insyaallah nanti kajian malam Kamis minggu depan itu tentang pro kontra zakat profesi. Nah, ini penting untuk karyawan ya, untuk pokoknya yang berkaitan dengan uang ya, zakat profesi ini bagaimana. Nanti minggu depan insya Allah kita akan bahas semua itu. Baik, akhirnya saya Galih Maulana, untuk kita Ustaz Ahmad Sarwat LCMA dan Ustaz Muhammad Ajib LCMA mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.